Facebook Tugel. Halo guys, ketemu maning karo Yosa Miti ge. Nang channel YouTube Curahan Humor ge, curahan perasaan dan humor ge. Nyong siki lagi spesial banget ge, nyong lagi nang aring Radio Bercahaya FM Cilacap ge. Nyong siki siaran bareng karo sapa jal? Ora bain-bain ge. Karo wong nomor 1 se Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo ge. Ngandel apa ora kira-kira di Ganjal katone. Kayo patut para potongan bocah kayaknya bisa siaran bareng karo Pak Ganjar Pranowo. Jal, ajang apa yuh? Akan segera kita enteni kedatangannya beliau Bapak Ganjar Pranowo sedalam maning. Oke, antemi anteni we. Guys, Pak Ganjar teka, Pak Ganjar teka. Wah, sing nyoro patu. Ganteng banget. Nek patu tak bojo kayak wong nek gendem. Pak Ganjar, guys. Ini Mas Samiti. Siapa? Warga jenengan. Siap, iya Pak, alhamdulillah. Loh Mas, gimana? Mas, ya Mas, ya Mas. Tapi aku mau menukar ke toilet dulu Pak. Alhamdulillah, sudah kita duga Pak. Iya, iya Pak. Sudah kita siapkan Pak, toiletan di kamar mandi Pak. Pak Ganjar tak kon toilet nang ndi? Nah, tak semori kamar mandi. Wong nang kamar mandi ya, nang kamar tuli adus ya, nang kamar mandi ya, kasurnya kejebes. Oh, lagi enteni kayak lagi di toilet. Kira-kira bukan. Kok konsep apa pribe? Konsepnya main. Oke. Nyong 38 tahun urip nang dunya iki nembe pertama iki arep ngomong karo wong sing jenenge gubernur. Kaya ngapa iki? Pokoke enteni bae lah. Weh, sehebat-hebatnya tokoh publik, sehebat-hebatnya pejabat publik, seberani-berani pejabat publik mari didi kawal, mari didi forader, mari didi pandu nang keamanan ke mari kamar mandi tong dewekan. Teki. Jadi cuy ya, astagfirullahaladzim. Dia petuk-petuk wong petuk. Masker. Iya, Pak. Di ruang siaran, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kita sekarang live di radio, jadi temanya tentang radio. Oh, temanya tentang radio. Ya, mungkin bisa menggambarkan informasi yang berencana. Berencana kan sih, Pak. Pas radio pemerintah. Iya, Pak. Dari dulu seperti ini, Pak. Kita pas radio pemerintah. Iya, Pak. Sudah pasti mari, Pak. Aksen di saya, Pak. Oh iya? Jadi kita nanti ngobrol di radio, tapi sekaligus podcast gitu. Jee, betul. Ya. Jadi siaran karo Mas Amidi gitu. Betul, ya. Gee. Ya, wes. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Lihat dari rambutnya. Ayo, hati-hati. Oh. Ini skenario kita apa untuk menghibur Pak Ganjar? Iya, Pak. Jadi jangan anggap ini kesalahan, Pak. Wabarakatuh, dengan protokol kesehatan COVID-19 kita lawan. Betul sekali. Halo Ayah. Halo. Sehat Ayah. Alhamdulillah sehat. Ya, yang penting sehat Ayah. Ya. Sehat selalu. Ya, masalah duit nomor satu ya. Iya. Samiti Ayah. Ayah, Pak Samiti. Kita malam ini kedatangan seorang tamu spesial. Ini termasuk istrinya Pak. Istimewa. Iya. Karena kita kedatangan seorang tamu. Orang nomor satu di Jawa Tengah. Lah, bukan Cilacap mesti ngerti kabeh. Iya. Bapak Ganjar Pranowo. Ada apa itu tadi? Sebentar. Enggak kok pakai tepuk-tepuk itu ada apa? Ini karena kita menyambut kedatangan Pak Ganjar. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ganjar? Alhamdulillah Mas Amiti. Yang penting sehat Pak Ganjar. Alhamdulillah Mbak Ayah. Alhamdulillah Ayah sehat Pak Ganjar. Pak Ganjar selamat datang di Kota Cilacap. Terima kasih. Semoga Bapak Ganjar merasa nyaman di Cilacap setidak-tidaknya seperti inilah. Salah satu kota yang ada di provinsinya Panjenengan. Saya warga Nirika.
yeah. Yang warganya kuek aja yeah, cara memulai yeah. yeah. aja gue. Yeah. Yang juga warganya jenengan lho Pak. Iya. Jadi ini Radio Bercahaya. Radio FM. Bercahaya FM. FM. Betul. Ya, radionya pemerintah. Iya. Betul. Paling pas untuk Cilacap Pak Ganjar. Iya, paling pas ya. Pas ya. Ya Pak Ganjar, ini saya Cilacap dalam rangka apa ini? Siapa? Ya Rika, dalam rangka maring Cilacap dalam rangka apa itu? Radio Cahaya Bercahaya ini. Kepengen maring Radio Bercahaya. Radio Bercahaya. Iya. Alhamdulillah satu kehormatan. Arek ketemu gue jare Samidi apa siapa jenenge? Iya iya, Samidi Pak, tapi Samidi. Biasa dipanggil Jonathan saya, Pak. Oh. Pak. Jadi sebenarnya nama aslinya siapa? Ayo jujur. Nama saya aslinya Samidi, Pak. Asli. S A M I D I wis Petro. Asli. Asli Pak, bukan fotokopian. Bukan fotokopian. Bukan fotokopian. Jadi jenengan dulu penyiar radio ya? Saya dulu ya, saya pertama kali masuk ke dunia radio jadi penyiar Pak. Jadi penyiar. Ya, betul. Dulu sudah kenal Mbak Aya. Oh saya sudah kenal oh, lama Pak. Tadi lama. Kita kenal begitu kita ketemu siapa ya? Oh iya. Lama baru kenal. Oh iya. Setelah lama baru kenal lagi ya. Mas. Dalam Pak Ganjar. Jenengan kan Banyumasan Banyolan kayak gue. Iya Pak. Iya. Itu jadi populer banget ya. Oh iya. Jadi dulu sejarahnya masuk ke sini sampai jenengan bisa Banyol Banyumasan sampai terkenal itu kecelakaan atau didesain atau memang ditugaskan di radio? Bukan kecelakaan Pak, itu bagian dari Gus Yalo mengatur urip saya. Saya awalnya wong biasa-biasa bae, wong sing tari bahasane cari sesuap nasib yang ora patut. Dulu. Akhirnya Gus Yalo menunjukkan itu di Cilacap ada radio, saya daftar. Di mana? Ya di radio Pak. Radio mana? Radio sini. Dipercaya. Hmm. Dipercaya Pak. Oh ya gue. Makanya saya kelihatan bercahaya Pak ini Pak. Kelihatan. Ya, ya, ya. Keton sih, keton ya. Dia. Dari mulai perjalanan akhirnya saya menemukan satu buah jati diri saya. Akhirnya saya bisa menjadi seorang sing jere lucu, jere komedian kayak gue. Jere. Jere. Terus pensiun dari radio apa masih terus siaran? Saya masih siaran Pak, cuman kalau dulu di radio sekarang saya di musola dan masjid Pak. Kalau ada orang mati Mas Amiti siaran. Eh dadina he wa ina gawe gue Pak. Ya ya. Nah, gitu. Iya. Jadi dulu terkenalnya di radio itu acara apa? Saya dulu punya satu acara namanya Curanmor Pak. Curanmor apa itu gue? Bukan pencurian kendaraan bermotor. Jadi apa gue? Saya parodikan curahan perasaan dan humor. Jadi orang-orang yang anu ya, resah gelisah. Bukan Pak, pokoknya segala macam perasaan suka, duka, nestapa saya curahkan dalam bentuk humor, dalam saya sajikan dalam bentuk yang sing lebih rileks lah, humor kayak komedi. Itu jenengan humor sendiri atau humor-humoran oh, sama humor pendengar lah, gitu. Saya tuh ya humor enggak mungkin humor sendiri Pak, saya punya lambe Pak, humor udah ya angel ya tetap. Ya saya kebetulan waktu itu solo sendirian, tapi karena saya bisa dua suara menggunakan alat Pak, jadi hanya saya bisa dialog. Kamu dari mana? Aku dari sini. Kamu baru ngapain? Kamu ketemu Pak Ganjar. Jadi kayak gitu. Dalan gitu ya? Iya betul, oh. Cuma saya menggunakan alat begitu Pak. Menggunakan alat. Iya Pak. Jadi Banyolan sendiri. Iya Pak. Terus itu kulakan idenya dari mana? Itu yang pertama dari otak Pak. Jelas. Iya iya. Apa ya sekarang dengkul ya? Sekarang dengkul ke priwe ya? Iya iya. Tapi kan betul otak saya didengkul Pak pada saat itu Pak. Jadi kadang-kadang sekarang dengkul juga metu Pak. Iya iya. Pokoknya dari banyak bertemu, banyak berkomunikasi, banyak ngobrol sama teman-teman, akhirnya saya jadi kayak cerita lucu kayak oh Pak Ganjar tak main Cilacap, anak cerita lucu saya ambil kayak gue Pak. Jadi iya. Ide cerita lucu itu baca buku, nonton TV, saya belajar. Baca buku Pak. Baca buku. Betul Pak. Buku apa? Ya buku humor termasuk ya buku-buku Abu Nawas, oh, ya kan? Gue. Buku novel yang jenengan juga saya baca. Jangan dilalah. Ketemu saya terus baca buku novel. Ya Pak. Ya. Temenanlah, tonyo baca buku ini kayak yakin. Apa? Apa jajal judulnya bukunya apa? Judulnya apa ya? Nah, semua buku saya baca Pak, saya hafal semua judul buku. Apa judulnya jajal? Maksudnya saya hafal semua judul buku Pak, hanya bukunya Pak Ganjar yang saya lupa Pak. Ketan ngelombo ya. Ya. Terus dan, banyak cerita. Banyak cerita Pak. Tapi kalau saya ikut di YouTube, jenengan itu ceritanya mandan beda gitu ya? Mandan beda Pak. Dengan yang lain. Pasti beda. Pasti beda. Pasti beda. Bagaimana Mas Samidi membuat kreasi agar beda dengan yang lain? Saya yang satu, yang pertama wong saya wong Cilacap, otomatis saya membawa khas Cilacapnya saya. Itu satu. Yang kedua,
apa istilahnya ya, saya bisa menggunakan lebih dari shot. Saya bisa mengklaim diri saya sendiri bahwa saya yang pertama kali membuat komedi dengan konsep berdialog tapi hanya satu orang, Pak, menggunakan satu orang, alat, iya. Kayak dalang. Hampir seperti dalang, cuman kalau dalang kan alami, kalau okay, saya masih menggunakan alat, Pak. Begitu. Ya. Okay. Betul. Oke. Okay. Nah, stop, Pak. Stop, ceritanya cukup. Iya, Pak. Sekarang cerita bisnisnya. Bisnis. Cocok ya. Cocok, Pak. Dulu kan kerja di radio dibayar. Iya, Pak. Sekarang masih kerja di radio? Saya sudah dari tahun 2014 sudah tidak, Pak. 2014? Iya, Pak. Terus ngapain? Ya, karena saya diterima di swasta, akhirnya di perusahaan lain lah. Intinya begitu. Juga di, penyiaran? Bukan. Oh, lu tuh di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Iya. Wis rampung nyong ngobrol karo Pak Gubernur Jawa Tengah, luar biasa wonge santai yang ganteng. Oh nyong duwe. Pak Ganjar ya luwih ganteng. Nah, beliau sudah mulai meninggalkan dunia hitam diawali dari rambutnya. Nah, nyong deg-degan, nyong ke termasuk orang-orang yang apa istilahnya punya tingkat keberanian yang sangat tinggi, memiliki keberanian yang cukup apa ya istilahnya bisa memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi, tapi begitu berhadapan dengan beliau dengan gayanya yang santai malah justru kadang-kadang jadi bingung sendiri mau tanya apa, mau ngomong apa, mau melempar pertanyaan seperti apa. Tapi luar biasa, pas setidaknya saya punya banyak hal yang bisa saya dapatkan bahwa menjadi pejabat itu memang ya harus seperti itu, harus bisa melakukan pendekatan masyarakat, bisa lebih bisa ngomong dan lebih bisa bersahabat. Jadi ke gubernurku ya, patirku ya, palaku ya, kakiku ya. Oke, gitu aja. Terima kasih, Pak. Siap, saya pasti akan komunikasi, siap. Iya lanjut. Oke guys, oke, aku nambah wawancara karo Pak Ganjar, siap, karo Pak Ganjar ge. Aduh, rasanya bagaimana, Pak? Di radio, Pak. Saya itu sebenarnya seneng banget sama radio. Iya. Kan saya beberapa kali pernah diajak siaran. Ternyata bisa ketagihan loh, Pak. Iya, Pak, itu dia yang menjadikan saya sama ini sama Mas Hamidi. Iya. Itu orang sudah terbiasa, komunikasi bagus, pesan bisa disampaikan ketika diangkat ke audiovisual termasuk YouTube menjadi menarik. Oke. Okay. Mudah-mudahan radio-radio juga membongkar dirinya. Amin. Bongkar dirinya. Siarannya lebih menarik, edukatif, lucu. Karena lucu itu yang paling disukai. Betul, Pak. Sekarang kita lagi stres semua, Pak. Lagi stres. Kita butuh aja hiburan, Pak. Ya, betul. Yang stres apa gemblu. Iya. Lebih kreatif, semua isu lokalnya diangkat tapi dengan cara yang lucu. Mm-mm. Cara lucu inilah kemudian bisa membuat masyarakat bisa gampang tahu. Oke. Terima kasih Pak Ganjar. Selamat. Cahaya. Ya, selamat jalan. Oke. Okay. Di Pak Budi nanti Pak Ganjar. Oh iya. Dadah, guys. Dadah, hati-hati. Hati-hati Pak Ganjar, guys. Perasaanku enggak enak banget, kencot. Aduh. Ya. Yeah.